Pak. Rekan-rekan wartawan semuanya ya, kita nanti pers konversi mungkin setelah BAP ya, nggak apa-apa kan? Hari ini pemeriksaan aja atau iya, gimana Mbak? Pemeriksaan tambahan untuk Bapak dari Almarhumah Vina. Sekarang didampingi oleh tim Hotman 911 dari Jakarta dan ada juga tim Hotman 911 yang dari Cirebon. Kita selaku kuasa hukum yang sah, kita bawa SK-nya. Tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Ngomong aja Pak, kalau nggak pernah tanda tangan apapun. Iya, pada tahun 2016 kan katanya Rasman dan Yasi. Dari awal kasus itu kami keluarga nggak merasa tanda tangan ya. Nggak merasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Sampai akhirnya 8 tahun tertunda karena kami mencari-cari. Jadi tidak ada pendampingan. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina sejak tahun 2016, mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh? Ya. Mbak, hari ini permintaan salinan BAP juga nggak, Mbak? Iya, untuk saat ini kita fokus dulu Bapak Almarhumah Vina mau dimintai keterangan tambahan. Mungkin Bapak sedikit, Pak. Mungkin seputar awal kejadian kan? Sudah terima surat pemanggilan ini. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti aja after BAP ya, rekan-rekan wartawan. Hari ini bapaknya Peggy aja, Pak ya? Iya, bapaknya Almarhumah Vina, bukan Peggy. Nanti ya, habis BAP. Bang Reza. Video dikit.
nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi ya, sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayaknya suruh ngomong, mama sabar dan tawakal, doain kan. Doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Makasih, ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Almarhum Pina, dan minta doanya buat semuanya, biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Pesan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Ya, tiga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Mungkin. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Sih. Baik soalnya Samara atau geng motor itu pernah curhat? Samara dan geng motor. Saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Pina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Ya, di rumah. Di rumah? Rumah Eki. Rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Kan artinya ke... Liga, pertanyaan untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2006. Tadi Pak gimana kondisi Peggy Pak? Kondisi Peggy gimana tadi pagi di dalam Pak? Pak mendekat Pak. Alhamdulillah sehat. Sampai sekarang dia sehat. Alhamdulillah bisa sholat bisa apa. Alhamdulillah anak-anak sehat semua. Ngobrol apa aja tadi Pak sama Peggy di dalam Pak? Ngobrol apa cuma ngasih semangat aja biar sholat tekun. Ada pesan nggak Pak dari Peggy? Jadi kondisi Peggy gimana Pak? Ada alhamdulillah sehat. Sehat. Keadaannya mungkin Pak apa yang disampaikan Peggy tadi Pak ke Bapak? Ada pesan khusus enggak sih Pak? Enggak sih Pak. Ya cuma itu aja sama itu. Kasih support aja. Iya, kasih. Harapan. Ya, ya mungkin lebih ini ya. Jadi karena semenjak Peggy ditahan, ayahnya ini enggak belum pernah nengok. Jadi meluapkan rasa rindu lah ya, rasa rindu. Seperti tadi disampaikan oleh ayahnya bahwa Peggy dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kemudian tadi juga kita minta izin juga alhamdulillah dipermudah ya, mudah karena memang sekarang juga jam jenguk ya, hari jenguk. Kemudian kalau keadaan Peggy alhamdulillah sehat juga ya, beliau rajin ya sholat, kemudian juga berdoa ya, ya rajin berdoa ya, mudah-mudahan yang terbaik lah bagi Peggy. Kondisi badannya Pak sendiri kondisi badan Pak, alhamdulillah sehat-sehat ya, sehat. Pak, rencananya hari ini mau dikonfrontir sama saksi lain Pak Haji? Tidak ada. Selain Pak, kemarin kan dari Bareskrim juga udah kesini nih Pak. Ini artinya udah jadi atensi Pak Jokowi dan Bareskrim. Harapan dari kuasa hukum Pak? Harapan kami dari kuasa hukum ayahnya tentu pertama yang terbaik buat Peggy adalah mendapat keadilan ya, mendapat keadilan supaya rumor atau isu di luar itu tidak berkembang terus ya, sehingga merugikan bagi keluarga terutama Pak Rudi ini kan gitu. Jadi dengan adanya atensi dari Bapak Presiden ya, alhamdulillah mudah-mudahan kasusnya Peggy Setiawan ini atau PS ini menjadi terang benderang dan kebenaran itu akan didapat ya. Pak, saat penangkapan waktu itu kan ini dilakukan oleh Pak Rudiana, Bapak almarhum Eki. Nah, sejauh ini Pak Rudiana sendiri kan belum muncul nih, harapan dari pengacara sendiri seperti apa Pak? Ya, ya tentu kami berharap bahwa Bapaknya Eki, Pak Rudiana ya tidak tinggal diam ya, karena bagaimanapun beliau seorang ayah. Pak,